Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, kala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal ladhina amanu wa amilu assalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina piha la yabguna anha hiwala. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati para pejabat pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang sempat hadir pada kesempatan ini, saya hormati mantan camat Batu Da'a, ayahanda kepala desa yang sempat hadir, para mantan pejabat, ada mantan kapolsek, bapak-bapak dan ibu-ibu dari unsur pejabat struktural dan fungsional di jajaran Dikbudpora Provinsi Gorontalo, Diknas Kota, bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Payu Serumpun. Insya Allah kita semua yang hadir bersama seluruh keluarga kita yang kita tinggalkan di rumah, semoga senantiasa diberkahi, diridhoi dan dirahmati Allah. Amin. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehubungan dengan takziah hari ketiga wafatnya almarhum Bapak Haji Halid M. Payu atau Tipakuni. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kita akan dijemput Nabi dengan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Saya masih dalam suasana lebaran menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim wa kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir batin. Jamaah sekalian, almarhum Bapak Haji Halid M. Payu ini meninggal dunia di usia yang sangat tua, 93 tahun. Masya Allah, 30 tahun lebih lama dari hidupnya Rasulullah. Kalau Rasulullah hanya 63, beliau 93. Kelahirannya bertepatan dengan lahirnya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Masya Allah, luar biasa. Haraplah tiamat di dulu mengepanggola umur tiolopul api ngadi. Tadi pagi saya ceramah di takziah 7 hari wafatnya almarhum Bapak Dr. Honoris Causa Haji Karim Siddiqi SH. Beliau sesepuh masyarakat di Suawa, anggota DPR 6 periode, tapi umurnya cuma 83. Ini 93. Tapi umur beliau 93 jaonuhe. Model tabel 60-an. Karena saya kenal betul, berapa kali beliau undang ke sini, apalagi saya bersahabat dengan anak beliau Pak Yakob ini naik umroh sama-sama dengan saya. Jadi kenal almarhum ini Tipakuni. Bahkan saya pernah mendapat oleh-oleh berupa hasil tanaman dari kebun beliau. Beliau luar biasa. Andal bahasa lomo panggulati motatum mulo. Jo. Dan yang paling disyukuri adalah beliau meninggal di usia tua, tapi sepanjang hayat beliau taat dalam ibadah. Luar biasa meninggal dunia di hari raya, dan luar biasa, masya Allah. Kalau Pak Karim Siddiqi meninggal dunia di Tembilotohe, tapi beliau itu meninggal dunia masih sempat tahajud, wawilate puasa. Ini luar biasa orang-orang tua kita ini. Jadi contoh teladan dan panutan buat kita. Bapak dan ibu saudara sekalian,
Saya pernah bilang di khotbah baru-baru, siapa yang meninggal dunia di hari raya, insya Allah dia akan dirindukan oleh syurga. Kenapa? Karena orang yang mencapai hari raya setelah melewati puasa sebulan, Allah kembalikan jiwanya dalam keadaan fitrah. Dan siapa yang kembali menghadap Allah dalam keadaan fitrah, selamatlah dia dari segala azab dan siksa. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan tiba padamu satu hari di mana pada hari itu tidak berguna lagi harta kekayaanmu, dan tidak bisa menolongmu lagi anak laki-lakimu, kecuali pada saat engkau mati hatimu dalam keadaan bersih. Dan kita semua sudah tahu hati yang paling bersih itu adalah hari di mana orang sedang menjalani Idul Fitri, hari yang paling suci di mana hati kita bersih. Dan insya Allah dengan kesucian jiwanya almarhum Tipakun ini, Pak Haji, insya Allah taman surga kubur beliau, amin. Dan insya Allah beliau menjadi salah satu orang yang dirindukan surga. Jemaah sekalian dirahmati Allah, almarhum sudah jelas meninggal di hari raya di hadapan sanak keluarga di rumah sendiri. Po itu hendang talengak betia di potan mate tok ton. Dia ton dam-damba atau aspal ke atau lododu atau dutula atau to bulalo atau ilopo buto pesawat di pumali otawa. Kita belum tahu kapan kita meninggal, di mana dan dalam keadaan bagaimana. Masih sebuah rahasia. Dan itu yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya esok, dan tidak seorang pun manusia tahu di tanah mana ia akan mengembuskan napasnya terakhir. Wolo tailate di elo talu walo mengwalao. Salah satunya pejabat di Bone Bolango, Pak almarhum Bram Tangahu. Karena beliau meninggal di Sriwijaya di Adam Air. Adam Air jelo talu ati. Hambala pa mo ziarah do kubur ja tantu tonu ziarah lo. Karena sampai sekarang Adam Air tidak ditemukan. Begitu juga yang tenggelam di Nanggala 402. Itu 53 orang angkatan laut yang meninggal di Sriwijaya Air, yang meledak bersama Lion Air, itu semua tidak berhadapan dengan keluarga. Sehingga itu mau doa belhuma ya me pahutol Allah taala nafasin do betia pahutolio den denela toala undo tahialundo to dilendo tautatundo, tersandar di dada istri atau suami, di dada anak-anak kita atau di dada saudara kita. Kenapa? Betapa bahagianya meninggal di hadapan keluarga, apalagi kalau meninggal di rumah sendiri. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kenapa Ustaz? Karena pada saat seseorang meninggal itu menentukan juga di mana dia meninggal. Sedolot tiba pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo, Dr. Andrus Haji Samsudin Tuli MSI. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Sebab kalau kita meninggal di tempat di mana kita selalu beribadah, kalau di rumah kita selalu beribadah, kita meninggal di rumah itu berarti kita meninggal di tempat ibadah. Sehingga itu belek deh bahaya petabialo, jamali bahaya pekaraokealo. Petabia mak belendo, ilongola. Karena won belendo petabianto berarti belendo tempat ibadah. Jadi beri waktu untuk ibadah-ibadah lain di rumah, misalnya sholat sunat atau tempat pengajian, itu kan tempat ibadah. Kalau itu kita jadikan tempat ibadah, kita meninggal di rumah itu berarti kita meninggal di tempat ibadah kita. Dan kalau kita meninggal di tempat ibadah kita, itu tandanya husnul khotimah. Apalagi kalau meninggal di waktu yang tepat. Beliau ini meninggal di waktu yang tepat, meninggal di hari raya, di mana di hari raya itu Bapak dan Ibu
umat beriman telah mengalami atau mendapatkan tiga anugerah besar dari Allah. Pertama, curahan rahmatnya, anugerah magfirahnya, dan pembebasan dari azab neraka. Toto tolumai lota pulili Pak Haji. Nah, pada saat itulah Allah memanggil beliau. Beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. InsyaAllah jamaah sekalian, ini perlu bagi kita menjadi renungan. Kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian orang lain menjadi nasihat dan pelajaran bagi dirimu. Jamaah sekalian terahmati Allah, sepanjang hayat almarhum ini, beliau tidak sekedar menjadi hamba Allah yang taat ibadah, tapi beliau juga menjadi khalifatullah, karena beliau menjabat dua periode jadi kepala desa di Desa Bu Ayah. Ya, ayahanda kepala desa itu bapak dan ibu di Labu karena ayahandanya tidak, tapi beliau itu pelayan, pengabdi kepada masyarakat, pelayan kepada umat. Karena toh di silo nabi itu ra'su qaumin khadimhum, pimpinan satu kaum itu adalah pelayan bagi kaum itu. Jadi kalau kita jadi pemimpin, jangan merasa kita difasilitasi, tapi kita menjadi pelayan bagi yang kita pimpin. Jadi pelayan Orlando Ngangga Amilate Indonesia itu Pak Jokowi, pelayan dia, karena pemimpin satu kelompok itu adalah pelayan kelompok itu. Jadi sebagai ayahanda kepala desa, beliau melayani seluruh masyarakat desa, so Desa Buah ini, dan beliau termasuk orang yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Tadi anak beliau sudah menyampaikan pesan bagaimana sebagai seorang anak ditinggalkan oleh orang tua, tentu ada rasa sedih. Tapi bagi kita sekalian, perpisahan ini adalah sebuah keniscayaan, karena setiap orang yang hidup pasti akan mati. Cuma waktu kita mati, pertanyaannya adalah walau lalu tahu olan tentu itu mau na'abdi, mau lo utolan tema atau tahu. Karena ada peribahasa lama yang sudah usang ya, kalau gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, kalau mana manusia mati meninggalkan utangnya, meninggalkan namanya. Tanggula itu welal tau olando, sehingga itu lukisan lo tau ewo. Won itu ila teja mau tolak tanggulo, ibu ala botal tanggulo udu. Udu ila te tanggulo pilih pada bingi tebutuli lali cap tikus. Ide longgolo he elal tau oli ati. Jadi mesti ulu tanggula tolando makmal elal tau olando. Karena won dia lu tanggula elal tau olando, ibu bet malah botal udu beto. Udu beto dia berpilih malah tanggulo lali cap tikus. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya oleh sahabat. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, tatono manusia paling baik dalam hidup ini, siapa manusia paling baik? Beliau jawab apa? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik itu adalah yang Allah panjangkan umurnya dan banyak kebaikannya. Di almarhum beti hayaya adat tumulia 93, tapi masih kalah dengan nenek saya. Di nenek latia 100 lebih. Dia mau ngilu mas susu, dia mau ngalah daging. Sambil lo panggul aja pernah mat kacamata. Dungi tiap polu-polu terus ya pernah lebih huto. Dungi tawang bulio mah lebih huto. Ya, itulah orang tua kita, nenek-nenek kita dulu. Wau bom ali mengamongak ngopaya mengilu beti perasan daun tomat. Tapi begitulah mereka itu panjang umur karena natural mereka alami. Walau masa tia mah ada data pitsin, apalagi masako mah ulau-ulau mailo roiko, apalagi mah dutu-dutu mah tabako mah rupa-rupa. Mah ada data beti toksin, sehingga itu beli umur-umur muda itu betul penggoa, termasuk hati penggoma-penggoma karena asam urat melanggar. Jadi mas, kalikan
ini jadi pelajaran buat kita, almarhum ini usianya panjang sekali tapi masih banyak memberi manfaat. Di antaranya beliau masih suka menanam-nanam. Tanaman beliau poki-poki, kacang panjang, sayur-sayur mayur itu beliau kalau petik dikasih sama keluarga. Dan itu dalam hadis Nabi dikatakan begini, man zara'a zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu sadaqatun. Siapa yang menanam satu tanaman lalu dia berbuah, lalu buahnya itu dimakan oleh burung, oleh binatang atau oleh manusia, maka setiap buahnya itu dia mendapatkan balasan dari Allah berupa satu sedekah. Jadi satu biji buah itu Allah catatkan bagi kita satu sedekah. Baik buah itu dimakan oleh manusia atau oleh burung atau oleh binatang, tetap dia mendapatkan satu manfaat. Bayangkan kalau kita menanam pohon kelapa, sekali tanam itu ribuan biji akan jatuh. Biar kita jual, biar kita gade, biar kita pajak, tetap manfaat yang jatuh dari buah kelapa itu satu pahala kita dapatkan. Sehingga itu mengepanggulamu lolo itu wawanelam pomulo. Orang itu masa dia wawanelam potali. Timongolium pomulo. Karena otali mongolium pahala itu tetap ilomulo. Yo. Luar biasa. Berikutnya bapak dan ibu, almarhum ini sampai usia tua tekun dalam ibadah. Saya kenal beliau ini sangat taat dalam ibadah. Karena biasanya yang tergabung dalam Perserikatan Muhammadiyah itu mereka sangat menjaga sholat lima waktu. Saya dapat tahu dari anak beliau Pak Yaakob. Karena beliau ini bapak dan ibu, di samping sebagai guru, sebagai pengawas, beliau juga adalah sebagai orang yang taat dalam ibadah. Dan itu karena didikan orang tua. Dan orang yang tua dalam ibadah itu, ada hadis Nabi, Mamomu ea dongo mosikisa. Mosikisa ta'il bilanggola to ibadah itu maulito ea. Maulita ololo utsat. Apakah Allah itu ada sifat malu? Sifat malu itu adalah kiasan. Artinya Allah enggan menyiksa orang yang sampai tua dalam ibadah kepadanya. Sehingga itu jamaah sekalian, kita positive thinking saja. Insya Allah alam kubur almarhum ini adalah taman sorga sekarang. Amin. Cuma ada satu kekurangan almarhum ini, yaitu beliau sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan. Dialu manusia sempurna Pak, dialu. Tak sempurna itu bu Allah Ta'ala. Selain Allah tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Agama Islam pun diturunkan Allah masih belum terlalu sempurna. Karena buktinya sandaran hukum itu masih ada yang namanya kias dan ijma. Bukan cuma Quran dan Sunnah. Masih ada hal-hal yang terbaru yang tidak sempat diputuskan dalam Quran dan Sunnah. Maka diputuskan melalui ijma dan kias. Artinya ijtihad para ulama. Itu pertanda belum sempurna betul. Karena yang sempurna betul hanya Allah. Semua yang selain Allah tidak ada yang sempurna. Karena itu jamaah sekalian, bagi kita memaafkan atau menerima dengan lapang dada ketidaksempurnaan orang itu adalah satu kemutlakan. Misalnya begini, ilo piyahilo lo halilo lo tau ngota pasti de bolo tak pernah silaki lo silaki lo iyalio lo hutulio dan lo popolilio. Karena itu bapak dan ibu, dalam Quran Allah menetapkan siapa yang suka memaafkan kesalahan saudaranya, maka Allah juga pasti akan memaafkan dosa-dosanya. Sehingganya pada hari ini kita sepakati, andaikan almarhum punya salah dan khilaf selama beliau dua periode menjadi kepala desa, menjadi takmir masjid Baitul Ma'mur, menjadi anggota masyarakat, andaikan ada, mari kita semua mengikhlaskan hati memaafkan. Bapak Ibu ikhlas? Alhamdulillah, selamatlah beliau. Yang kedua Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, karena ini pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Beliau sahabat-sahabat itu langsung tanya sama Nabi, ya Rasul, walolo amiyatia
menilai akhlaki lo tau ngota mau piahu halali atau meletah halali walau lo cara li. Rasulullah bilang in dua mata keluarga li patah in dua mata tadhedi wa in dua ma'ala tetamanili. Kalau mereka semua bilang orang itu orang baik, akhlaknya mulia. Tapi kalau orang-orang itu bilang akhlaknya, ulangi, orangnya buruk, orangnya jahat, maka akhlaknya juga buruk. Jadi temelandu haleja itu lo hilau. Seringkali itu berarti malah apa duhel, eh wa utiam piahu hale'u berdiamal otalawa. Mau piahu hale'u berdiamal otalawa. Artinya tinggal mah melandu mah itu yang piahu halali. Ita mau piahu halali itu aja, itu tak melandu, tahu hewo. Eh sekarang almarhum ini sempat 93 tahun berkecimpung dengan kita. Dan yang hadir ini saya tahu adalah keluarga besar Paniti, keluarga besar Diknas, Dikbud, keluarga besar IPHI, dan keluarga besar masyarakat Batu Da'ah. Bapak Ibu kenal betul almarhum ini. Tipakun. Sekarang main doloati. Menurut penilaian dan perasaan Bapak Ibu, almarhum ini orang baik atau orang jahat? PN apa? Orang jahat atau orang baik? Alhamdulillah. Sekarang watima mengaji ya. Surat Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu tempatnya di surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang jahat itu tempat mereka di neraka jahim. Jadi almarhum ini insya Allah kita doakan akan menjadi salah satu penghuni surga. Amin. Apalagi beliau seorang penceramah. Sebelum beliau sudah tua, beliau dulu masih muda sering ceramah di masjid. Dan kita sudah tahu orang yang sering ceramah itu berarti mengajak pada kebaikan. Dan itulah prinsip Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak manusia kepada jalan Allah, menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka berbuat jahat. Dan ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi mendakwahkan Islam itu adalah satu pekerjaan terbaik. Bahkan Allah menguji dengan kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik dikarenakan kamu selalu menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat jahat. Apalagi beliau seorang haji. Tahun berapa beliau haji? 2010. Masya Allah. Jamaah sekalian, haji itu jaminan Pak Bu. Jaminan apa Ustaz? Jaminan untuk tiket ke surga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jaza'un ilal jannah. Bagi haji mabrur tidak ada balasan lain dari Allah kecuali surga. Jadi tidak ada yang lain. Artinya tidak ada azab, tidak ada siksa, tidak ada kesusahan, kesulitan kecuali kebahagiaan surga itu. Asalkan dia mabrur, dan almarhum insya Allah mabrur. Berikutnya lagi beliau memiliki anak-anak 6 orangnya, 2 orang sudah lebih dulu, 4 orang tersisa. Bagi orang tua yang memiliki anak, dinafkahi dengan yang halal, dididik dengan agama, kata Nabi, kedua orang tuanya jadi sahabatku di surga. Berbahagialah mereka yang punya anak dan dididik dengan cara yang baik. Insya Allah pengorbanan kita, jerih payah kita, pengabdian kita dalam mendidik anak-anak menjadi orang-orang baik itu dihargai oleh Rasulullah. Beliau bilang mereka akan jadi sahabat-sahabatku di surga. Berbahagialah anak-anak yang akan mengantarkan orang tuanya ke surga. Dengan jalan apa? Menjadi anak-anak soleh. Selanjutnya jamaah sekalian, beliau adalah pengurus masjid. Kita kenal Baitul Ma'mur ini, dulunya masjid ini hanya sederhana, sekarang sudah megah. Tidak lepas bagian dari pembangunan itu dari jerih payah dan jasa-jasa beliau almarhum bersama teman-teman pengurus takmir yang lain. Nabi bilang dalam satu hadisnya, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah siapkan sebuah mahligai di surga.
beliau juga adalah orang yang sangat bagus akhlaknya, gagah halali pakuni beti ulum boyoto piau hale, dan orang yang kata Rasulullah paling dekat dengan aku di sorga adalah umatku yang sangat bagus akhlaknya. Pendek kata saya simpulkan, insyaallah beliau ini adalah telah menyempurnakan tugas-tugas beliau di dunia, dan sekarang saatnya tinggal menerima penghargaan atas semua amalnya di akhirat nanti insyaallah. Jemaah sekalian, ada hal penting saya ingin sampaikan kepada kita semua. Ini hadis Nabi. Beliau Rasulullah SAW bersabda begini, yatba'ul mayyita thalathun, wahidatun yatba'uhu ila syakaratil maut, wathani ila qabrihi, wathalithu ila mahsyarihi. Yang akan menemani orang dari hidup sampai mati ada tiga. Jadi kita ini punya tiga teman. Yang pertama, teman yang akan membahagiakannya sampai menghembuskan nafas, itu hartanya. Ada teman yang mengantarnya sampai meletakkan ke liang lahat, itu keluarganya. Dan yang ketiga, ada yang akan menemaninya dan membelanya sampai di padang mahsyar, itu amalnya. Jadi itu betih itu mula palalu lo utolo dalala, oh harata, oh keluarga, oh amali, alitum tumula to dunia sanangi, mate mola dada tetam depito, waktu akhirati ulo tambela alando. Jadi tiga-tiganya ini penting, tidak boleh satu diabaikan dari yang lain. Mati ma itu tinggal mampu udah belum mengamali wau di depan lo harata. Ipat ada ketum tumula to dunia dia monga. Ipan mama hima hede pito melo tau. Ibol hetala ali bodel burung. Jadi tidak boleh, harus mencari nafkah. Karena tugas mencari nafkah itu ibadah. Itu dalam hadis Nabi itu dikatakan begini. Mencari rizki yang halal itu adalah kewajiban setiap muslim. Talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari rizki yang halal itu adalah kewajiban setiap orang muslim. Jadi yang dimaksud Nabi itu adalah muslim. Andaikan ada ibu-ibu yang ingin mencari nafkah bantu suami, itu cuma bantuan, bukan tugas utama. Tugas utama ibu-ibu adalah mengurus rumah tangga, melayani suami dan merawat anak. Tapi kalau ibu-ibunya juga mau kerja jadi PNS, bantu pendapatan suami boleh. Tapi jangan mengabaikan tugas utama. Tipe itu apa? Pakalon tolo supermi ngoi ngoi. Oh tinggal itu mah enak-enak itu yang mengatur kantin lo kandori. Eh pengalos supermi, eh wa mah terlambat lo walingai. Ati Allah pertama ho usus liat beti ati mah gampang odunggal lo. Panyaki. Jadi kewajiban utama itu melayani suami, merawat anak dan mengurus rumah tangga. Jika kita punya tugas yang lain, itu sampingan saja. Tugas utama harus ditunaikan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu itu pernah minta izin kepada Rasulullah. Untuk apa? Ikut berperang seperti suami. Niat mereka itu ingin mati syahid seperti suami. Tapi Rasul tolak. Apa Rasul bilang? Eh, pulang ke rumah, pergi urus anak-anak, pergi urus rumah tangga, pergi layani suamimu. Jihadukunna fi baitikunna, jihad kalian di rumah tangga kalian. Jadi kalau jihad saja Nabi cegah, apalagi cuma yang lain-lain. Sehingga itu ini pesan saya, ayo cari nafkah. Jangan bertepang dagu dan berpangku tangan, karena mencari rizki adalah kewajiban. Yang kedua jamaah sekalian, kita orang juga harus memperbaiki hubungan kekeluargaan. Dila bompe huma harata, tapi hubungan kekeluargaan juga masih bepiahulo. Karena harata betibo tunggulo sakaratul maut, tapi tamu dia pita do kubur kan dia bo tahu. Kan pernah ada seorang sahabat mau minta nasihat sama Rasulullah. Wahi mai nasihati wati ya Rasul, cukup dengan satu nasihat tapi untuk semuanya.
Kata Rasulullah, dia ulati pemadam tapi itu dua uya. Hanya lama-lama ditunggu tidak ada undangan. Di Malinunga satu saat ada orang yang diutus Rasulullah, mutato dua melau teh pemuda bait. Patama lo namai wala Rasulullah ma mutunuh yolawa. Datanglah mereka ke satu ke pemakaman. Kata Rasulullah ma, po bilheta ilate beti. Tok maile lo bunga mo teh ilin tu Rasulullah. O dipilihin tu lo nabi. Ilon tu ngamu teh ilate ngunti beito. Jo, lo lihu lo hilau atau ilihu wal tau. Ilihu walau tahu. Lo hita puto hilau atau tila puto tahu. Itila puto tahu. Lo nak lo hilau atau pilota lo tahu. Dia berpilota lo tahu. Lo ngaku de lo hilau kubur. Oh dia berkila kudu tahu. Ya Allah dia bermata dia lo tiyo. Dia bermata dia lo tiyo. Dia berpara lo tahu Allah. Dia berpara lo tahu. Iwal Nabi ma. Ipo peha leo lo tahu ut ya. Karena mati mula dia bertahu-tahu Allah. Anasihat Nabi ini yang disebut dalam hadis beliau. Kafa bil mauti wa'idan mamattu udel olemu lo onto utatumu ilate mari nasihati tebatangam. Sehingga itu jangan memutuskan tali silaturahim. Saya baru-baru khotbah itu saya bilang dalam khotbah itu, akan menyesal di akhirat nanti orang yang menyakiti saudaranya dan tidak minta maaf, karena pahala seluruh ibadahnya dihadiahkan Allah kepada orang yang disakitinya. Dan menyesal pula orang yang dimintai maaf dan tidak memberi maaf, karena pahala ibadahnya dihadiahkan Allah pada orang yang minta maaf dan tidak dimaafkannya. Yang paling susah itu adalah sudah tidak ada pahala, banyak dosa. Dia lupa mayari, mau tanggung dosa lo tahu. Itulah manusia paling sial. Dia tidak berbuat maksiat tapi menanggung dosa orang. Karena apa? Karena dia banyak jahat sama orang tapi tidak punya pahala untuk membayarnya. Sehingga karena itu bermaaf-maafan itu bagus. Dan tidak cuma di hari raya. Kewajiban memberi maaf itu setiap saat. Jadi tiap kita ketemu jabat tangan, saling bermaafan. Apalagi kalau melakukan kesalahan, jangan ditunda sampai besok. La tantadiris sabah idha amsaita wa la tantadiril masa idha asbahta. Jangan kau tunda sampai besok pagi, bila maaf itu bisa kau berikan malam ini. Jangan pula kau tunda sampai malam, bila maaf itu bisa kau berikan pagi ini. Karena Allah dungko bala-bala ngamala ngolo jambeti di atawan do oputual itu ngaputu. Karena umatnya dia pilih janji ali Olando, janji Olando lo ea ea tamu tota. Ya itu talpa janji tapi ea. Sehingga itu jamaah sekalian, mari kita segera bermaafan mumpung ini masih bulan Syawal. Yang berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah, kematian ini juga menjadi nasihat buat diri kita, karena ini menjadi peringatan bahwa kalau orang mati tidak ada yang dia bawa kecuali hanya amalnya. Bilahima bapak dan ibu talepu punung utamal popowate harata lima nguliti lo lalima dia tahu dia lo harata tipe harto 32 tahun berkuasa, istrinya punya harta yang banyak. Mereka bangun itu Taman Mini Indonesia Indah, kebun apa Taman Buah Mekarsari, perkebunan apa peternakan tapos di Bogor. Mereka punya ya TPI, RCTI, tapi lihat semuanya ditinggal, tidak ada yang dibawa. Hanya 3 helai kain tipis putih yang menjadi penutup aurat. Segalanya ditinggal, jadi warisan. Sehingga itu tidak boleh tolai ngangak milah. Waktu raja besar namanya Sultan Iskandar Zulkarnain wafat, dia pesan kepada seluruh pejabatnya, anbolowa umate taputa wawau bodia taputa olu wawato. Pada saat masukkan dalam keranda jenazah, popolonggu ameto huhulebe to atawa olu, baru bawalah di sepanjang jalan istana popobibiamo tato rakyati beti milateu. Sudah dilakukanlah. Dikeluarkan keranda, dari keranda itu tangan dan kaki. Patok tu mah delo-delo, hihiongan rakyati. Karena mereka melihat, apalagi ada pengumuman, wahai seluruh rakyat, lihatlah Iskandar Zulkarnain. Dia punya harta yang banyak, tapi lihatlah tangannya, tidak satupun harta yang digenggamnya. Lihatlah kakinya, tidak satupun pakainya. Lihatlah di dalamnya, dia berbaring sendirian, tidak satupun rakyat yang menemaninya. Sehingga waktu itu dia tahu wahai presiden. Ilongola
karena mohe de bom pulita de bom mate-mate olo mate mola de bom tola-tola ala olo wau mate mola de bom tau olo. Sehingga itu nasihat Nabi tadi itu, kafa bil mauti wa idhan, cukuplah dengan menyaksikan kematian di nasihat dan peringatan buat dirimu. Seyogianya lah orang yang sering menghadiri pemakaman dan takziah sadar diri bahwa segalanya akan sirna, segalanya akan kembali dalam ketiadaan. Dalam satu ayat yang sering kita baca, innal insana layatga arra'ahus tagna inna ila rabbika ruj'a, manusia akan dihinggapi kesombongan karena melihat dirinya serba memiliki kemampuan. Ketahuilah olehmu, semua yang ada padamu akan kembali pada Tuhanmu. Karena itu mari kita menyadari ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya apa yang kita genggam sebelum segalanya terlepas. Manfaatkanlah pangkat jabatan yang kita kenakan sebelum semuanya ditanggalkan. Polisi itu berharga kalau dia pakai dinas. Kalau sudah pensiun, sudah tidak ada yang menghargai. Kan wah harga leto polisi, leto dinas lebih. Wan ma pensiun, tanda tangan lady doa raga. Karena itu mumpung kita masih ada jabatan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu orang, menolong orang, untuk menegakkan keadilan, kebenaran. Karena pada saatnya kan hilang. Orang kaya itu dihargai kalau masih bisa menggunakan harta. Tapi kalau dia somati, hartanya akan digunakan orang. Dia tidak bisa manfaatkan lagi karena dia tidak bisa lagi menggenggam. Tanda tangannya sudah tidak diakui karena dia sudah meninggal. Ngapa mumpung masih bisa kita menggenggamnya, masih bisa kita menandatangani, manfaatkanlah. Jadi bekal kita ke akhirat. Karena segalanya pasti akan sirna. Yang terakhir jamaah sekalian, tadi saya bicara tentang amal. Ada hal yang penting yang barangkali juga saya ingatkan tentang amal. Itu hadis Nabi Bapak dan Ibu ya. Apa hadisnya Ustaz? Dengar dan camkan baik-baik supaya tidak gagal faham. Karena ada dua orang yang keliru. Ada yang gagal faham dan ada faham yang gagal. Jadi hati-hati. Begini Bapak dan Ibu. Orang itu biarpun sudah punya amal, tapi belum boleh dia menjamin amalnya dapat menyelamatkan dia. Itu hadis Nabi. Bagaimana bunyi hadisnya Ustaz? Nabi bersabda, qoribu wasyaddidu fa innahu la yanju ahadukum bi amalihi. Hendaklah kamu berusaha terus mendekatkan dirimu kepada Allah dan selalu memperbaharui amalmu. Karena kamu belum tahu, belum pasti amalmu dapat menyelamatkan kamu. Itulah ya lo Nabi itu. Dipotantu amalimu melamu salamati olemu. Ini waktu Nabi bicara begini, sahabat agak sedikit gelisah. Sebab mereka mengandalkan amal, mengandalkan ibadah. Tapi Nabi potong dengan hadis ini, lalu ada seorang memberanikan diri. Langsung dia tanya kepada Nabi. Kata dia, wala anta ya Rasulullah, bapak juga tidak selamat dengan amal bapak? Apa jawab Nabi? Naam wala ana, benar kau, aku juga tidak selamat dengan amalku. Jadi seolah-olah Nabi bilang, amaliu Allah dia mau selamati Allah. Dan itu yang dikutip oleh Dr. Quraish Shihab dalam ceramahnya di satu stasiun televisi yang kemudian dipotong-potong. Akhirnya beliau dibuli habis-habisan. Katanya Nabi Muhammad tidak selamat, kata Dr. Quraish Shihab. Akhirnya dia dibilang ulama su, ulama jahat. Padahal ini hadis Nabi. Cuma karena dipotong akhirnya jadi begitu. Maka jangan bawa potong-potong ceramah. Harus utuh. Supaya tidak gagal paham orang yang baca. Apa tanya sahabat tadi? Bapak juga begitu. Ya, saya juga begitu. Tidak akan selamat saya dengan amal saya. Sahabat melanjutkan, kalau begitu kita selamat dengan apa? Kalau bukan dengan amal, kita selamat dengan apa? Jawab Nabi, illa ayyatagammadani Allah birahmatin wa fadlin. Kita hanya akan selamat dengan karena rahmat dan ridha Allah. Jadi kita mencari, ulangi,
kita beramal dan beribadah, jangan cari pahala. Carilah ridha Allah. Carilah rahmat Allah. Ustaz, rahmat Allah itu di mana? Ini saya mau kasih tahu rahasia ya. Di mana rahmat Allah? Kalau mau cari Pak Rahmat Gobel ada di Jakarta. Tapi kalau rahmat Allah itu ada rahasianya. Di mana tuh Ustaz? Allah bilang sendiri, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi pesan saya kepada kita sekalian, marilah kita sebarkan dan tebarkan kebaikan. Jangan cuma kepada Allah saja, jangan cuma kepada manusia saja, bahkan kepada makhluk Allah selain manusia juga kita berbuat baik. Ibu-ibu jang batoki kapala kucing den tampurung. Biasa leon itu madangata bongo tingga tete oleme wawa huwa. Wapatama koko ondolobu ahu. Wau tete bete ilo ninggalo tumor longkongnya karena kilo koko ondolobu ahu. Eja maso soroga itu. Jo, tu hadis itu, hadis lo Nabi itu. Dahala timra'atun nara bi hirratin rabatatha walam tut'imha walam tada'ha takul min hasasil ardi hilapalam yatin got sanawiya itu. Itu hadis di Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis 40 yang karangan itu An-Nawawi. Itu salah satunya hadis itu. Masuklah seorang wanita ke dalam neraka hanya gara-gara kucing yang diikatnya tidak diberinya makan dan tidak dilepaskannya mencari makan sampai kucing itu mati. Ini kalau dibandingkan mana manusia yang ahli ibadah dengan kucing yang tidak pernah ibadah, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Di hati wanita itu tak sedikit pun belas kasihan, sampai kucing yang tak berdaya pun dia azab dan dia siksa dengan mengenaskan. Karena itu jamaah sekalian, lakukanlah setiap kebaikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Memandu to tahu itu lo ponu polu polu toli ango polu polu tu atoli ango bapak ibu. Biar cuma apa yang kita berikan, tapi kalau kita berikan dengan penuh cinta dan kasih sayang, lebih besar nilainya di mata Allah ketimbang yang besar tanpa kasih sayang. Jadi rahmat Allah dekat kepada orang yang selalu berbuat baik. Dan saya mengajak pada kita sekalian, tunjukkanlah bahwa Islam itu adalah kebaikan. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati adalah orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Jangan sampai tangan kita mengetik kata-kata yang kemudian menyakiti orang lewat FB, Instagram, WA, Twitter, menyakitkan, bahkan hinaan, bahkan ujaran kebencian. Allah tidak suka begitu. Mulut kita juga sama. Jangan sampai tangan dan mulut ini menyakiti orang. Berikutnya yang terakhir jamaah sekalian, ada orang beramal tapi dia tidak menerima amalnya, malahan orang tidak beramal dia akan menerima amal. Jadi saya mau kasih tahu, di akhirat nanti semua amal akan ditulis, dicatat dan akan diserahkan oleh malaikat. Kalau diserahkan dengan tangan kanan itu tandanya selamat. Kalau diserahkan dengan tangan kiri itu tandanya celaka. Lalu setelah diserahkan amal, malaikat berpesan begini, ikra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca sendiri kau punya buku dan cukuplah kau sendiri yang akan menghitung amalmu sendiri. Tinggal rekenya lolohila amalimu. Jadi mah rekenya lah itu artinya pipo baca lolohila, baca lomola uti uraiyamai beti amalimu. Maka pada saat itu ada beberapa protes. Protes pertama, protes orang yang beramal tapi tidak tercatat di buku catatan amal. Mana ulama malaikat? Malaikat, walau sadakalatia bujaletula dete ya. Tanggal ngolah itu apa sadaka? 17 April 2019. Momen apa itu? Bertepatan dengan malam pilkada. Sadaka walau tanggulir serangan pajar. Walau malaikat ima jawai itu karena jaya tapi la tujumu. Jadi jaletulah deto lao.
karena uhe tulah do berarti amali bo pilu meniati muto eya karena uhe bo pilu hamamu suara i uhe tamai loh ya mel tadi suara i lehuloyo diila itu kata mai rugi out. Jadi ibu bapak, niat tanpa ulangi amal tanpa niat lillahi ta'ala tidak akan kita temukan dalam catatan amal. Lalu ada lagi yang bertanya, saya ini tidak pernah tidak pernah beramal, tapi buat tiami matulatul ada tu'latia wa tia pahala umrah, pahala haji di polo haji, di polo umrah, dihipo buat tetap belali ibu baita ah tapi itu mah topo umrah topo haji itu ya. Iya dia baita pahala tu'latul ada ibu pahala tatal belali ibu ilumola karena mati-mati itu mau dunggali ibu helinu loli ti ibu he karlo tali maka pahala liyo ilahilo ea ali ibu bolo ali ibu bet alhamdulillah untung ilo wajah mau tuli. Jadi ada orang je, orang tidak beramal menerima pahala, tapi ada orang berpahala tidak menerima pahala. Itu karena apa? Hadiah pahalanya dihadiahkan Allah pada orang lain. Oh di Allah itu tak jamu maaf tua, jamu hilia maaf bu, hadiah lo ya pahala ini. Jadi dia lo catatan. Yang terakhir bapak dan ibu, ada orang yang sudah ditakdirkan semua masuk neraka, matulatulah deh calon penghuni neraka. Tuk dia mau masuk, tiba-tiba ada yang datang. Siapa? Rasulullah. Dia adalah umatku. Dia mencintai sunnahku. Dia gemar berselawat padaku, maka ku datang memberi syafaat pembelaan kepadanya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, wa matulatulah de meleto pintu gerbang lo rauda itu tadi. Anu itu mau haji atau mau umroh, mau masuk mata do rauda, do kubur lo Nabi di pintu gerbang tertulis hadis itu. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan kusimpan untuk membela umatku yang berdosa besar pada hari kiamat. Jadi mulai bela lo Nabi itu lo syafaati liyo dengan catatan otali angime sunnati liyo. Sunnati lo Nabi dadata salah satunya adalah memelihara anak yatim. Itu sunnah Nabi yang paling indah. Dan Nabi bilang siapa saja yang memelihara anak yatim dia akan bersanding denganku di hari kiamat bagaikan dua jari tanganku. Jadi toli angin sunatilo Nabi termasuk juga Monika sunatilo Nabi itu. Kalau tahu ibu mam sunati Monika mau mulo-mulo mau melihara anak yatim meyoli. Jamaah sekalian terakhir bapak dan ibu, ada orang yang dibela dengan Al-Quran. Jadi ini hadis Nabi juga ini ya, penghafal Quran dapat membela 10 orang keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka. Jadi ada orang yang sudah dipastikan masuk neraka, tiba-tiba dibela. Oleh siapa? Oleh ponakannya yang penghafal Quran. Jadi wanolo wala anto wala undo wamudo muhafal ya Qurani, dia diberikan kesempatan izin oleh Allah membela 10 orang keluarganya yang sudah dipastikan akan masuk neraka. Dibela dan disyafaati oleh penghafal si Hafiz tadi. Sehingga itu harus ada di antara anak-anak kita yang jadi penghafal Quran bapak ibu, karena mereka itu akan menyelamatkan orang tuanya, kakek neneknya, paman tantenya di hari kiamat. Karena penghafal Quran itu diistimewakan Allah karena kemuliaan Al-Qurannya. Depen bopohalingop makteto. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, karena walau batitan gue puasa sunat ya sih sudah wati aja susunati karena mamoto anggap tiham ceram. Tapi sunati ya berarti ialah kesempatan untuk membuka tobele. Dan saya ingin mengajak kepada kita sekalian, karena bagi Perserikatan Muhammadiyah takziah itu hanya 3 hari. Itu juga di hadis tidak boleh seseorang bersedih lebih 3 hari kecuali seorang istri atas kematian suaminya. Jadi sungguh tepat ini. Dan bagi keluarga Payu, beliau-beliau telah mengikhlaskan dan beliau-beliau anak-anak ini telah banyak mendoakan. Sehingga itu bapak dan ibu, biar kita orang tidak mau bikin apa yang disebut dengan hilayah 7 hari,
cukuplah doa anak-anak yang soleh setiap lima waktu dipanjatkan, itu sudah mencukupi dan memadai bagi almarhum untuk didoakan. Dan kita tidak perlu mempermasalahkan, karena ini memang sesuai keyakinan. Dan saya sendiri jamaah sekalian sangat sepakat dan sepaham, bila anak-anak yang berdoa itu yang lebih utama. Waladun solehun yad'ullah, anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sekira sekian dan demikian, dan marilah kita doakan bersama-sama. Saya akan pandu doanya secara nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha tahu atas apa yang terjadi di keluarga ini. Salah satu hambamu, orang tua yang kami cintai, telah Engkau panggil kehadiratmu. Tempatkanlah arwahnya di sisimu di tempat yang mulia, di Raudatul Jannah. Beliau selama hidup telah berikrar bahwa tiada Tuhan selainmu dan Muhammad adalah Rasul utusanmu. Dengan dua kalimat syahadat inilah, jadikanlah kuburan beliau menjadi taman syurga. Jadikanlah beliau menjadi salah satu calon penghuni syurga. Ya Allah, pada keluarga yang ditinggalkan, berilah kesabaran, ketabahan menghadapi ujian cobaan. Gantikanlah kepada seluruh keluarga dengan kenikmatan yang lebih baik dari apa yang telah Kau ambil dari mereka. Ya Allah, kepada kami yang ditinggalkan, jadikanlah kematian almarhum Pak Haji ini sebagai nasihat, pelajaran, dan peringatan, agar nanti saatnya kami kembali, Engkau wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan nafsul mutmainnah, di saat kami sedang beramal atau beribadah untuk mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Terimalah amal ibadah puasa kami dan seluruh amalia Ramadan kami. Ampunilah segala dosa kami. Terimalah taubat kami dan kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam kesehatan. Kuatkanlah jasmani rohani kami dalam beribadah. Banyakkanlah rezekimu kepada kami, untuk kami lebih banyak lagi berbuat baik kepada sesama hambamu yang membutuhkan pertolongan kami. Satukanlah hati kami dalam persaudaraan, dalam persatuan dan kasih sayang. Jangan putuskan persaudaraan kami dalam putusnya tali silaturahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan pada-Mu pula kami mohon pertolongan. Kabulkan doa dan pinta kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.